tentunya, dan kami mohon monggo para dewan juri untuk bisa berdiskusi, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan pada malam hari ini, di malam yang hangat, saya juga ingin menyapa matur nuwun kehadirannya Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Insinyur Aman Yuryadi Jaya MM. Selamat malam Bapak, matur nuwun. Kita boleh berikan tepuk tangan, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Aman tentunya menyaksikan ketoprak. Sekali lagi juga tepuk tangan untuk pengrawit-pengrawit ini. Waduh. Sedikit informasi Pak Aman, ini pemainnya muda-muda semua Pak, jadi generasi milenial ikut serta tentunya nguri-nguri kebudayaan terkhususnya untuk ketoprak ya. Teman-teman pendukungnya kira-kira sekawan bisik menang. Ada tadi sudah tampil dari kota gede mana? Wiro Braja Mergangsa. Tidak apa-apa, biasanya kan penampil terakhir tetap setia toh, bengkur sini dorang pindah. Tapi luar biasa, apresiasi tertinggi untuk Anda semua yang sudah hadir. Penuh sekali tentunya tempat duduknya, sampai ada yang ngeleseh, dan tolong dijaga barang bawaan Anda. Dan dijaga kebersihannya, malam hari ini spesial di Festival Ketoprak Tingkat Kota Yogyakarta. Tentunya persembahan dari Dinas Kebudayaan Undo Kabupaten Kota Yogyakarta dengan dana keistimewaan tentunya malam hari ini spesial untuk Anda masyarakat Kota Yogyakarta. Luar biasa, semakin malam ini sudah hari keempat dan ramai sekali, selalu penuh Pak Aman ini penontonnya. Muda-mudi sampai yang senior-senior pun hadir. Ada yang mengajak putra-putri tercintanya, sama-sama sareng-sareng tentunya. Terus tontonan yang menjadi tuntunan untuk kita semua hari ini hadir merupakan persembahan dari Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Undo Kabudayaan Kota Yogyakarta. Sudah dalam 4 hari tampil dari 14 kemantren tentunya yang menyuguhkan performanya secara totalitas dengan latihan-latihan yang luar biasa malam hari ini. Dan pastinya di setiap festival pasti ada menang ada kalah, tetapi juri ini sedang pusing-pusingnya untuk mencari yang terbaik di antara yang baik-baik. Nantinya penonton legowo dengan hasilnya nggih. Apapun hasilnya, semoga yang belum menang tahun ini besok tahun depan bisa menang. Amin.